Kalau diingat waktu kecil kayak gini, gue itu emang paling beda ya. Suka musik dari kecil, sering nyanyi, bahkan sering ngarang lagu. Ya gimana gak beda, keluarga gue gak ada darah seni sama sekali. Interest yang berbeda di setiap keluarga hal yang wajar kan. Tapi itu gak berlaku loh di keluarga gue. Ngelihat nilai akademis gue rasanya mustahil banget buat kuliah di kedokteran. Apalagi belakangan ini sering banget dihantui kata, penyanyi tuh gak ada karir jelasnya, kita semua pengen kamu bahagia. Duh, sering banget kok ngedengerin remehan-remehan yang datangnya dari keluarga sendiri. Bahagia versi gue bisa latihan vokal tiap hari dan ngarang lagu. Beruntungnya, di zaman sekarang bisa manfaatin gadget untuk mendukung potensi yang gue punya. Nih, kayak Tecno Spark 7 bisa buat belajar vokal tiap hari. Bahkan bisa nge-record gue pas lagi nyanyi. Dan bisa gue langsung update deh di aplikasi Hello. Nah, siapa sangka bisa serame ini. Berawal dari anak yang paling beda sendiri, akhirnya bisa deh ciptain karya yang membanggakan buat keluarga.